Halo guys, kembali lagi bersama Om Dude. Teman-teman, kalian tahu, aku bertemu waktu itu pas beli pisang, aku bertemu dengan manusia pisang. Kalian tahu manusia pisang itu siapa? Mari kita tunjukkan ke kalian. Ya, semoga dia ada ya, manusia pisangnya. Biasanya dia pergi untuk memberi makan cicat. Ya mungkin siapa tahu dia ada. Dia kadang-kadang sekali muncul di kota ini. Tapi aku tidak tahu juga guys, apakah dia ada atau tidak. Langsung saja kita naik ke bangunan cat untuk melihat dia. Dia hampir mirip-mirip dengan cat sih. Ayo. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Wah, ternyata tidak ada. Yang ada hanya rudal yang sudah tidak terpakai ini. Aku tanya si Chat dulu. Halo Chat, selamat pagi. Selamat pagi, Dude. Tadi ada yang datang ke sini, Chat? Iya, si manusia pisang datang ke sini. Hah? Barusan saja dia pergi. Waduh, aku terlambat dong. Aku mau cari dia nih. Iya, kamu mau cari dia? Dia pergi. Kemana, Chat? Ke toko pisang. Ah, aku akan pergi menyusul dia ke sana ya. Iya. Cepat, sebelum dia pergi ke luar kota, katanya dia mau pergi mengambil stok pisang yang sudah habis. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Chat. Let's go, kita pergi, guys. Oke. Kita menuju ke toko pisang yang ada, teman-teman. Aduh, mudah-mudahan si manusia pisang itu tidak pergi ya. Ya. Oh, aku melihat ada mobil di sana. Ini dia. Halo manusia pisang. Halo, aku adalah manusia pisang. Wow, keren guys. Manusia pisang, bolehkah kamu keluar dari tempat kasirmu? Baiklah, aku akan keluar. Kamu berdiri di sini dong. Aku mau lihat. Wow, ini manusia pisang guys. Lihat, sampai tangannya pun senjata. Dia memakai senjata pisang. Manusia pisang. Haha, iya, aku benar. Aku adalah manusia pisang. Aku tadi dari pergi ke tempat si Chat memberi makan pisang dia. Sebentar lagi aku akan berangkat ke luar kota untuk mengambil stok pisang yang ada. Bisa gak kita pergi bersama? Bisa. Akan, tapi kamu hanya mengantar saja. Aku akan berangkat. Baiklah. Wow, lihat juga guys, mobilnya berwarna kuning. Manusia pisang. Manusia pisang, kesini ya, bawa mobil kamu. Aku juga punya mobil berwarna kuning. Wow, aku bangga guys, aku bisa bertemu manusia pisang di kota ini. Wah, hey, sini dulu, aku mau ambil foto bersama kamu. Aku fans berat kamu, manusia pisang. Kita parkir mobil kita di sebelah-sebelah begini ya. Mantap. Ya, kita foto-foto bersama ya. Manusia pisang guys, ini manusia pisang. Wow, keren. Wih, lihat tuh, mantap banget. Ayo manusia pisang, saatnya kita foto ya. Oke. Ya. Tegap dong badan kamu, tegap bisa. Oke, mantap. Mantap. Kita foto ya. 1, 2, 3 foto. Cikrek. Oke, sudah. Oke. Ayo manusia pisang, kita pergi. Ayo. Aku antar kamu ke bandara juga. Let's go. Aku kawal kamu dari belakang, kamu duluan aja. Baik. Hihi. Wow, aku bisa foto bersama manusia pisang. Ya, ini manusia pisang terkeren yang pernah aku lihat, guys. Soalnya dia juga pakai kacamata yang tulisannya hoho. Hoho. Wow, keren banget manusia pisang. Kayaknya dia mau pergi ke luar kota untuk mengambil stok-stok pisang yang ada dan membawa ke kota Dudes. Manusia pisang. Eh, kenapa manusia pisang? Sorry, aku menabrak tiang listrik. Oke, baiklah. Dude pun bergegas untuk mengantarkan manusia pisang untuk pulang ke luar kota mengambil stok pisang yang sudah habis di kota Dudes. Dan mereka berdua akhirnya berteman.